Hai guys! Alpine Ibex adalah jenis kambing liar yang hidup di pegunungan Alpen di Eropa. Kemampuan kambing ini untuk melawan gravitasi digunakan untuk menghindari predator seperti serigala, beruang, rubah, dan lynx. Bahkan predator paling hebat pun mengalami kesulitan menangkap Alpine Ibex di tebing yang curam di Eropa. Seperti dalam video kali ini guys. Video ini memperlihatkan keunikan kambing Ibex dalam melarikan diri dari kejaran seekor rubah. Seperti diketahui kalau jenis kambing liar Ibex ini tempat hidupnya ada di dataran yang curam, tinggi dan di atas batas garis salju. Selain itu, mereka juga dapat menjaga keseimbangan mereka ketika di atas permukaan yang sempit dan bisa melompat setinggi 2 meter. Bahkan yang paling mengejutkan adalah mereka dengan berani mendaki bebatuan curam saat ketinggian 48 meter. Dengan memiliki kuku yang kuat dalam mencengkram, kaki yang begitu kuat, pendek dan luas dalam bergerak, ditambah lagi penglihatan mereka cukup bagus, membuat mereka menjadi pemanjat handal loh. Wah, mengejutkan sekali ya guys. Namun kambing-kambing Ibex ini memiliki perilaku yang aneh guys. Mereka sering terlihat sedang menjilati batu-batu yang ada di bendungan Cingino yang setinggi 30 meter ini. Karena memang di dinding batu bendungan ini mengandung banyak garam dan mineral. Kandungan yang kaya akan kalsium dibutuhkan kambing ini agar tetap kuat. Jadi, kalau kalian mau kuat, banyak-banyak makan garam ya guys. Tidak cuma berdiam diri di tebing. Ternyata saat kambing ini mendapat bahaya, mereka bisa berlari walaupun di tebing yang cukup curam seperti ini. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video mengejutkan seperti ini, guys? Kira-kira kalian pernah nggak melihat kejadian seperti ini? Oke deh, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya. See you!